Apa yang dikatakan jalan ke jamil Allah? Jalan ke jamil Allah. Maknanya ia garanti lah tu. Dalam ni lah. Apabila dah berlaku, maknanya cap syirin lah, jamin lah. Buat sahabat yang dalam rumah akan biar-biar terpulang pun, mana dia Rasulullah buat tunjukkan. Dan Rasulullah jamin pada 10 orang sahabat tu. Ada pakai miskin, cemikian awal, hantawan, jemaah, pahlawan. Bangat sahabat 4 dengan campur 6 orang. Kalau membenarkan jalan ni dah sebut kaki luar dah. Kalau ambil satu cari masa lapang buat. Tengok diri lah. Loh, tanya. Kawas tu sebenarnya. Kawas tu. Sebab cikgu mencelah lah. Tak ada orang ni secara apanya. Sifat dulu orang dah tahu. Dan belajar pun. Dan orang pun kalau kat sini budak-budak muda ni. Wey, pandai. Sampai ada yang tanya siapa Tuhan. Allah tu apa. Kita dengar pun seram. Tanya dia sifat 20 tu kat mana letak ni. Yang dia belajar tu. Tahu umur mana. Tahu amir ni. Mat, waktu 3 minggu, niat sebulan lepas lah. Man-man, tak ada. Budak tu tanya apa? Yang siapa cakap apa? Allah apa? Ha, ada yang tak tahu, dia lupa nak ambil apa sih? Ada yang bebok parah. Ada yang main tu yang tanya Allah tu. Bukan. Yang bebok marah tu. Bukan, dia cakap Allah tu macam cakap-cakap benda je. Yang marah tadi. Ha, yang marah. Apa soalan ni? Melatang je tu. Lupa lah. Dia bukan cakap mampu tu. Ya. Allah tu di natang. Dia kan buat macam tu. Ha, dia tak. Ha, yang awak marah tu. Ha. Eh. Dia buat dia kacuk dengan orang tak kena mengena dengan jalan ni masalahnya. Dia tak faham terus wujud di sini. Saluran kita di sini kan saluran luar pada ini. Dia tak boleh tanya lain. Lain kan ada lah. Kita jadi. Kita lain kita lain kita lah. Jangan kacau lain orang. Agaklah habis rabuk jadi. Allah tu bukan jauh. Tak payah melangkah dah sampai. Dia mana nak mata ni bersirah mana. Beza lah. Bersirah mana. Yang menyebut Allah tu Allah. Datang dari dia. Mana bahasa benda tu boleh wujud ni. Semua daripada dia. Alhamdulillah. Dari dia kita datang kembali pada dia. Siapa dia? Siapa? Ya, tak jawab kan. Allah. Tak ada yang mahu mereka menunjuk dia. Cuma benda ni kena proses lah. Apa benda yang dikatakan Allah tu. Dia kata berselalu dengan syariah. Syariah makrifat. Makrifat yang hukum syariah. Jadi, orang baju S. Pakai orang baju S. Orang pakai baju SS. Tak kena lah. Dia dah rasa itu hilang dari itu. Cari dia. Kalau mengaji sepat 20, letak tak mana-mana, tak betul lagi. Dia sepat 20 mudah je. Awak boleh pergi mokok, berzina, boleh pergi mencuri. Tapi kudrat iradat tak tinggal rumah. Boleh pergi. Pergi solat ke masjid, tapi kudrat iradat tak rumah. Tinggal rumah. Itulah baru dulu, tak payah
Dah sebab 20 tu dah orang kita lah. Bukan duduk di pokok kayu. Dah. Saya tak, tak suka kita panjang-panjang. Kita tepat tu pun. Tidak berpusing-pusing kesian kau orang. Dah. Istilah kau berpusing. Yalah, korang-korang nak cerita dekat-dekat je. Lagi kat Maripan, cerita dekat. Bukan cerita dah jauh. Syariah dia korang jauh. Tapi cikgu orang cakap, hakikat dia tinggi. Ya, dia tinggi lah, Waludi. Waludi Maripan tua. Awal agama. Tinggi apa? Waktu hajar tu dulu. Syariah tu tinggi, bukan Maripan. Syariah banyak kena belajar. Menakak. Amalat. Tak. Jinayah. Jadi syariah lagi tinggi daripada hakikat. Syariah lagi tinggi sebab semua ada dalam tu. Tapi kalau awak buat syariah awak tak kenal. Kosong. Awak rokok, awak rokok. Yang kosong. Tidak, awak tidak. Tapi awak tak kenal. Macam yang Singapura baru ni kan, Abang Razali. Dia solat, diri dia duduk depan. Nak kata apa? Dia celik mata pun nampak. Ha. Sampai sampai menyentuh. Nak menyentuh, nak kata apa lagi? Diri bawa, diri siapa yang salah? Itu mana cik, tak jari lah tu cikgu kan? Dah tidak keluar seketulnya tu nak kata apa lagi? Dia duduk salah sini, diri dah lepas. Mana ada sembah penyembah dah? Persembahan lah tu. Cuma dia macam ciumik lah. Bukan solat kami yang mamak, aku yang solat. Aku tu amat. Mamak rahi Allah. Diri batin dia bersolat. Sebab tu saya kata, jadah jangan lipat. Saya tak lipat, ya biar. Haa, tasbih ada kat ujung. Nanti ada, tak cukup ada orang buat. Cuma saya bagi tahu lah, di sini 5,000. Sebab tu saya kata, kalau sibuk pasang juga flat. Nanti ada, tak cukup ada orang buat. Ada dia orang nampak, ada orang berzikir. Tapi jangan lari. Kau lain diri kita. Elok ada orang rekod. Saya nak rekod tak boleh, nanti kurang. Nanti pas kat saya. Tak bagi kat telegram dah. Boleh buka ni. Kalau saya cerita kan berdakwah je. Boleh ni. Buat tengok ni. Boleh ni. Boleh. Yang kita ada cerita bang tu. Mana harapan nak sama pakat harapan apa? Siapa yang mengenal dirinya percaya di mana Tuhan? Kita ikut muka Tuhan. Tuhan seorang-seorang anda. Tuhan ada dah seorang masing-masing. Bubuk dengan Tuhan orang lain. Tidak bergaduh bubuk Tuhan.